Rusia, Ukraina minggir, India dan China panas, bentrokan pun akan pecah. Ya, ketegangan terjadi antara tentara India dan China atau PLA. Tentara kedua negara dilaporkan bentrok di perbatasan Himalaya. Beberapa orang bahkan dilaporkan telah terluka dan hal ini terjadi pada Jumat pekan lalu. Mengutip dari Reuters, bentrok terjadi di sekitar Tawang di negara Arunachal Pradesh, wilayah ujung timur India yang berbatasan dengan China. Ini merupakan perbatasan yang disengketakan dan telah lama menjadi sumber gesekan antara New Delhi dan juga Beijing. Dalam pernyataan terbaru pada Selasa, Kementerian Pertahanan India mengatakan PLA memprovokasi terlebih dahulu, di mana PLA secara sepihak ingin mengubah status quo perbatasan dengan mencoba melewati garis kontrol aktuan atau LAC de facto kedua negara. Konfrontasi menyebabkan pertikaian fisik, kata Menteri Pertahanan India Rajnath Singh yang dimuat oleh CNN Internasional, di mana Angkatan Darat India dengan berani mencegah PLA dari pelanggaran ke wilayah kami dan memaksa mereka untuk kembali ke pos mereka. Meski demikian, ia mengaku masing-masing komandan wilayah sudah turun ke lapangan dan masing-masing komandan negara di sana mengadakan pertemuan bendera. Ya, sesuai dengan mekanisme terstruktur untuk memulihkan perdamaian dan ketenangan, jelasnya. Ia pun meminta China untuk menahan diri dan menjaga perdamaian serta ketenangan di sepanjang perbatasan. Masalah ini katanya juga sedang ditangani lewat saluran diplomatik. Kementerian Luar Negeri China tidak secara langsung mengakui insiden tersebut dalam jumpa pers yang dijadwalkan secara rutin pada hari Selasa. Pemerintah Presiden Xi Jinping menyebut jika perbatasan yang stabil. Sejauh yang kami tahu, wilayah perbatasan China-India umumnya stabil dan kedua belah pihak telah menjaga komunikasi yang lancar mengenai masalah terkait perbatasan lewat saluran diplomatik dan militer. Kata juru bicara, Wang Wenbin seraya meminta wartawan ke otoritas yang kompeten untuk hal yang spesifik. Diketahui, ini merupakan bentrokan terbaru setelah baku hantam brutal yang terjadi pada Juni 2022 lalu. Kedua tentara terlibat pertempuran jarak dekat di lembah Galwan di Ladakh, berbatasan dengan dataran tinggi Tibet yang dikuasai oleh China. Setidaknya 20 tentara India telah tewas. China sendiri mengakui ada korban luka meski enggan menyebutkan detail yang pasti. India dan China sebenarnya telah berselisih klaim wilayah perbatasan sepanjang 3.800 km di garis yang dikenal dengan nama Garis Kontrol Aktual atau LAC dan peperangan bahkan pernah terjadi di tahun 1962. Selain dengan India, China juga bersih tegang di Asia dengan sejumlah negara ASEAN dan Taiwan soal yang sama dan ini terutama terkait dengan Laut China Selatan atau LCS di mana China telah mengklaim 90% wilayah itu adalah lautnya.